Halo guys, 안녕하세요 여러분. Masih dengan Repsuto Mix Random. Di video kali ini, Repsuto akan memberikan informasi drama Korea terbaru yaitu Durian's Affair, bergenre fantasy melodrama yang akan ditayangkan mulai tanggal 24 Juni 2023 di TV Chosun sebanyak 16 episode. Drama ini menceritakan tentang ibu mertua dan menantunya di zaman dinasti Joseon yaitu Durian dan Kim Sujo. Sebelumnya diceritakan kalau Durian yang menikah dengan pria dari keluarga Park. Ternyata Durian diam-diam jatuh cinta dengan Dolce, pelayan lamanya. Dan Dolce juga ayah biologis dari putranya Durian yaitu Bak On. Tapi suatu ketika Dolce mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Durian. Sementara itu Bak On dijodohkan dengan Kim Sujo. Mereka jatuh cinta satu sama lain pada pandangan pertama di hari pernikahan mereka. Namun suatu ketika Bak On tiba-tiba meninggal dunia. Kemudian tanpa diduga kedua wanita yang dilanda kesedihan ini melakukan perjalanan waktu ke masa depan dan muncul di keluarga Chaebol Dan. Kedua wanita yang telah melampaui waktu ini akhirnya mengetahui kalau kekasih mereka, Dolce dan Bak On, telah bereinkarnasi dan menjadi anggota dari keluarga Dan. Karakter yang pertama adalah Bak Jumi. Bak Jumi akan berperan sebagai Durian. Durian adalah kekasihnya Dolce, ibunya Bak On, dan ibu mertuanya Kim Sojo. Durian digambarkan seperti wanita surgawi dengan nada bicara anggun dan lembut yang akan menampilkan keindahan timur dengan penampilan surgawi seperti peri serta martabat yang mulia. Berlawanan dengan penampilannya yang cantik, ekspresinya yang penuh kesedihan dan mata sedih terungkap satu demi satu. Setelah ditinggalkan kekasihnya dan putranya, tanpa diduga, Durian dan menantunya yaitu Kim Sujo melakukan perjalanan waktu ke masa depan dan muncul di keluarga Chaebol Dan. Kemudian mereka berdua bertemu dengan reinkarnasi Dolce dan Bak On. Durian bertemu reinkarnasi Dolce yaitu Dan Chigam. Mengetahui Dan Chigam di masa depan sudah memiliki istri, entah apa yang akan dilakukan Durian selanjutnya. Tapi sesuai dengan judul drama ini, pasti banyak yang sudah menduganya, guys. Karakter yang kedua adalah Choi Myung Gil. Choi Myung Gil akan berperan sebagai Bak Doi. Bak Doi adalah ibunya Dan Chigang, Dan Chigam, dan Dan Chijong. Bak Doi juga sebagai ibu mertuanya Jang Semi dan Lee Eun Sung. Bak Doi seorang ketua keluarga Chaebol yang menjalankan perusahaan besar. Bak Doi memiliki keanggunan, karisma, dan terlahir dengan temperamen wanita yang bisa menguasai dunia. Cantik, mewah, dengan penampilan elegan, dan memiliki pesona iblis yang ceria, bahkan memiliki selera humor yang bagus. Karakter yang ketiga adalah Jo Nomin. Jo Nomin akan berperan sebagai Dan Chigang. Dan Chigang adalah putra pertama Bak Doi. Dan Chigang suaminya Jang Semi. Dan Chigang kakak pertamanya Dan Chigam dan Dan Chijong. Dan Chigang seorang direktur rumah sakit kebidanan dan ginekologi. Dan Chigang juga dipersenjatai dengan ketulusan untuk menjadi pilar keluarga Dan. Dan Chigang baik kepada semua orang dan memiliki ekspresi dan senyum yang baik hati. Tetapi setelah 25 tahun menikah, Dan Chigang mengalami krisis insiden besar. Sepertinya rumah tangganya akan berakhir dengan perceraian. Karakter yang keempat adalah Yoon Ha-young. Yoon Ha-young akan berperan sebagai Jang Semi. Jang Semi adalah menantu pertama Bak Doi. Jang Semi istrinya Dan Chigang. Jang Semi selalu menunjukkan emosinya dengan nada tenang dan kering serta wajah tanpa ekspresi. Pada saat konflik dengan ibu mertuanya Bak Doi semakin dalam, Jang Semi membuat kejutan di depan keluarganya dan membuat semua orang kebingungan. Di dalam teaser, Jang Semi mengaku kepada ibu mertuanya, "Aku mencintaimu ibu, bukan sebagai menantu perempuan, tetapi sebagai seorang wanita." Kata-kata itu mengejutkan mau dibawa kemana cerita drama ini guys. Memang Jang Semi yang mengakui ketulusannya tanpa ragu, memperkuat rasa ingin tahu tentang langkah apa yang akan diambil Jang Semi di masa depan. Karakter yang kelima adalah Kim Min Jun. Kim Min Jun akan berperan sebagai Dan Chigam. Dan Chigam adalah putra keduanya Bak Doi. Dan Chigam adiknya Dan Chigang dan kakaknya Dan Chijong. Dan Chigam suaminya Lee Eun Sung. Dan Chigam reinkarnasi dari Dolce, kekasihnya Durian.
Dan Chiga menjadi pria yang canggih, mewah, bermartabat, dan keren, disediakan untuk mencuri hati wanita. Seorang pria sempurna dengan sisi yang dapat dipercaya namun murah hati dan penuh kasih sayang. Dan Chigam sangat dipercaya oleh Bak Doi, memimpin perusahaan dan menjadi pewaris keluarga Dan. Tapi karena kemunculan Durian yang tiba-tiba, Dan Chigam akan menghadapi perubahan dramatis dan mengalami awal dari takdir badai. Karakter yang keenam adalah Han Dagam. Han Dagam akan berperan sebagai Yi Eun Song. Yi Eun Song adalah menantu keduanya Bak Doi. Yi Eun Song istrinya Da Chigam. Yi Eun Song, seorang wanita cantik, anggun, memiliki kepribadian yang sensitif, menuntut, seperti rubah, lebih hormat dan penuh pesona daripada orang lain kepada ibu mertuanya dan suaminya. Karena ayahnya adalah seorang pendeta, keanggunan dan kecanggihan tertanam di tulangnya, dan senyum formal serta sikap sopannya dijiwai dengan tubuhnya. Karakter yang ketujuh adalah Ji Yong-san. Ji Yong-san akan berperan sebagai Dan Chi-jong. Dan Chi-jong adalah putra ketiganya Bak Doi. Dan Chi-jong adiknya Dan Chi-gang dan Dan Chi-gam. Dan Chi-jong, presiden klub golf yang memiliki kepribadian yang menyenangkan dan tipikal anak bungsu yang pintar, menawan, licik, dan imut. Dan Chi-jong bisa membuat suasana yang tidak bisa dibenci dengan sifat manis dan genitnya. Karakter yang ke-8 adalah Yoo Jung-ho. Yoo Jung-ho akan berperan sebagai Dan Dong-myong. Dan Dong-myong adalah putranya Da Chi-gang dan Jang Se-mi. Dan Dong-myong cucunya Bak Do-yi. Dan Dong-myong juga menjadi reinkarnasinya Bak On. Dan Dong-myong seorang aktor terkenal dengan fitur penampilan tampan dan perawakan yang unggul. Dan Dong-myong memiliki kepribadian yang baik, sopan kepada keluarganya, dan memiliki banyak cinta. Karakter yang ke-9 adalah Lee Da-yeon. Lee Da-yeon akan berperan sebagai Kim Soo-jo. Kim Soo-jo adalah menantunya Durian dan istrinya Bak On. Kim Soo-jo memiliki kecantikan yang bersih dan polos, mulia dan murni, dengan rambut berbulu lembut, dengan nada bicara yang tenang tetapi tegas dan santun. Kim Soo-jo patuh pada ibu mertuanya, Durian. Kim Soo-jo yang bersedih karena kematian Bak On, secara tidak sengaja dengan ibu mertuanya Durian, terbawa melintasi waktu ke masa depan dan bertemu dengan reinkarnasi Bak On, yaitu Dan Dong-myong. Kim Soo-jo bersaing dengan Ayla untuk mengembangkan hubungan dengan Dan Dong-myong. Karakter yang ke-10 adalah Kim Jae-eun. Kim Jae-eun akan berperan sebagai Ayla. Ayla adalah seorang penyiar wanita terpopuler. Ayla juga teman masa kecilnya Dan Dong-myong. Ayla memiliki kecantikan dan bakat dan sedang berjuang untuk mengembangkan hubungan dengan Dan Dong-myong. Tapi cerita menjadi berbeda sejak kedatangan Kim Soo-jo dari masa lalu. Karakter yang ke-11 adalah Hwang Mi-na. Hwang Mi-na akan berperan sebagai Go Woo-mi. Go Woo-mi adalah seorang artis terkenal dari keluarga pendidik. Go Woo-mi juga seorang calon pengantin yang akan menikah dengan Dan Chi-jong, putra bungsu dari keluarga Dan. Dan yang menjadi sutradara drama Korea Durian's Affair adalah Shin Woo-chul, yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Korea 4 diantaranya adalah Melting Me Softly, Where Starland, Good Family Book, dan A Gentleman Dignity. Sedangkan yang menjadi penulis naskah drama Korea Durian's Affair adalah Im Sung-han, yang sebelumnya pernah menjadi penulis naskah drama Korea 3 diantaranya adalah Love Featuring Marriage and Divorce Season 1, Season 2, dan Season 3. Oke guys, kalau kalian menyukai pembahasan drama dari Revsuto Mix Random, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Like dan dukung terus channel Revsuto Mix Random. Kita akan selalu memberikan informasi drama Asia terbaru dan mengelompokkan drama yang masih asik untuk ditonton untuk menemanimu saat ada di rumah guys. Guys, jangan kemana-mana dulu karena di akhir video seperti biasa kita akan memberikan informasi beberapa drama Korea milik para karakter utama di dalam drama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.